KPM. Tahniah. Walaupun lompatan yang awak lakukan tadi tidaklah begitu tinggi, tetapi cukup sebenarnya ya untuk awak memulakan kerjaya awak dalam sukan lompat tinggi sebagai atlet. Ini awak atlet sekolah. Okey, tapi mana guru awak? Mana? Pergi panggil cikgu, kita nak perkemaskan lompatan awak. Boleh? Dalam sukan lompat tinggi. Baiklah, bersama dengan saya Cikgu Putri Liana yang akan membawa kita dalam sukan lompat tinggi. Sukan lompat tinggi di negara kita ni agak popular kerana kita juga mempunyai wakil di peringkat antarabangsa. Antaranya kita ada Naurat Singh, itu antara atlet yang paling terkini ya, ya, dengan catatan 2.29. Sebelum tu kita ada atlet seperti Li Hakwei. Li Hakwei lagi ya, dengan rekod yang samalah. Okey, untuk Malaysia dua atlet ni adalah yang paling menyerlah. Ya, yang paling menyerlah. Baik. Cikgu, berapakah ketinggian yang pernah dilakukan? Saya punya rekod adalah 171. Eh, okey itu cikgu. Okey. Pada 18 tahun yang lepas lah. 18 tahun? Ya. Oh, lama dah tu. Itu sekitar zaman remaja. Masa ya, tu dia sekolah Sukan Bukit Jalil? Ya, betul. Okey, tapi tak apa cikgu. Tahniah kerana penglibatan dan pengalaman anda lah bakal membantu murid-murid untuk mencapai kejayaan dalam sukan lompat tinggi. Okey. Sukan lompat tinggi ini agak menarik kerana dia agak teknikal. Betul cikgu eh? Betul. Pergerakan badan, kemudian kelajuan, kemudian cara melompat itu akan memberikan kesan kepada lompatan yang akan dilakukan dan itu juga akan memberikan impak kepada ketinggian untuk dilepasi oleh seseorang murid dalam sukan lompat tinggi. Jadi dalam fasa pertama, fasa penujuan. Jadi boleh cikgu definisikan apakah dimaksudkan dengan fasa penujuan? Okey, fasa penujuan adalah di mana fasa yang memerlukan murid untuk berlari dengan dalam keadaan terkawal. Iaitu terkawal maksudnya adalah daripada permulaan dia perlu berlari dengan kelajuan yang tidaklah begitu perlahan dan tidaklah begitu laju. Tak boleh pecut tengok eh? Ya, tak boleh. Okay. Tapi tiga fasa akhir, maknanya dekat selekoh tu murid perlu lebih agresif supaya kita dapat melonjak dengan baik. Okey, baik. Saya ada juga melihat dalam sukan lompat tinggi ni, kadangkala dalam fasa penujuan tu apabila dia nak mengambil step yang pertama. Okay. Pada permulaan biasanya dia akan letak satu garisan ya, menggunakan pelbagailah alatan seperti tape, kapur dan sebagainya. Jadi cikgu, adakah pada fasa pelepasan ini juga penting? Sebelum cikgu katakan tadi pada fasa yang terakhir sebelum melakukan lompatan. Okey. Ya, sangat penting sebab untuk high jump ni kita sedia maklum dia adalah lompatan vertikal yang ke atas. Jadi bila mula dengan larian kita tak boleh terlalu menunduk dan tidak boleh terlalu ke belakang. Ke belakang. Okey, sebab kita risau bila terlalu menunduk murid semasa fasa dilonjakkan dia terpaksa tolak naik badan ke atas. Jadi perlukan masa yang agak lama takut hilang dia punya feel dekat layangan. Sebab itu dia melakukan lompatan. Yeah. Okey. Dalam fasa penujuan ini juga kalau kita perhatikan banyak sekalilah pandangan dan juga jurulatih-jurulatih memberikan
gambaran-gambaran ataupun tips-tips. Jadi tips antara yang penting dalam sukan lompat tinggi ini adalah pergerakan badan. Perlu condong atau tidak perlu condong, cikgu, seperti yang kita katakan tadi. Jadi bila kecondongan tubuh badan itu perlu berlaku dalam fasa penunjuan ini? Okey, condongan badan tu perlu berlaku waktu larian lurus. Larian lurus, bila curving ketiga tu dia dah mula mengangkat sedikit badan. So dekat sini tidak boleh terlalu ke belakang, tapi kena adjust dia punya bentuk badan tu sedikit begitu. Okey, posture kena betul, kena tepat. Jadi kalau darjah kecondongan badan itu betul, maka dapat melepasi setiap halangan. Jadi betul, itulah sukan lompat tinggi. Kerana objektif dalam sukan lompat tinggi ini mudah. Setiap peserta, murid ataupun atlet perlu melepasi satu halangan, iaitu palang. Ya, itulah objektif dalam sukan lompat tinggi. Jadi cikgu, masa zaman atlet dulu, gementar tak untuk berbanding sukan di dalam track? Saya rasa gementar tu semua orang ada. Tetap ada. Tapi minat. Jadi minat kita akan lebih fokuslah. Pernah terlanggar palang? Pernah. Pernah juga. Jatuh atas tiang pun pernah. Itu berlaku kerana kesilapan step. Step. Semua tu berlaku dalam fasa pertama lah kan? Ya, betul. Jadi amat penting bagi murid-murid yang ingin memberikan fokus kepada sukan lompat tinggi seperti seperti kata Cikgu Puteri, fasa penujuan adalah fasa yang paling penting. Kita rangkumkan sedikit, cikgu, ya. Di permulaan. Di permulaannya. Perlu? Di permulaan perlu fokus kepada larian yang tidak terlalu menunduk dan tidak terlalu ke belakang. Untuk menghala ke kepala. Kemudian langkah juga perlu, penting. Ya, betul. Berapakah langkah yang sepatutnya? 7 ke 9 langkah. 7 ke 9. Kalau terlajak satu je, dia akan mungkin hilang pada step depan. Dia tak dapat melonjak mungkin salah kaki. Jadi ada kemungkinan juga terlanggar palang. Ya, betul. Jadi pastikan langkah dan step yang diambil juga tepat. Jadi dalam sukan lompat tinggi, ianya agak teknikal. Jadi latihan yang berterusan diperlukan. Seperti Noh dan juga Khalis tadi, nanti insyaAllah kita bersama dengan mereka. Mereka perlu banyak lagi latihan. Kita tengok tadi step pun tak berapa nak betul, cikgu. Betul. Baik. Jadi kalau kita lihat, apabila sama ada kaki kiri atau kaki kanan yang kita nak katakan sebagai dominant, jadi bagaimana? Adakah bagi mereka yang menggunakan kaki kanan perlu berada di sebelah kanan ataupun opposite, perlu berada di kaki kiri? Ini bagaimana? Kaki dominant, kaki melonjak. Kalau kaki kanan, mereka perlu berada di sudut sebelah kiri. Dan kalau begitu juga sebaliknya. Kalau kaki kiri, perlu duduk di sebelah kanan. Ada tak, cikgu, ada tak atlet ataupun murid dalam sukan ni mengambil jalan tengah, bukan di kiri kanan? Adakah itu bergantung kepada style lompatan? Ya, dia bergantung lebih kepada style lompatan lah. Kalau style scissors mungkin, cikgu, kan? Ya, boleh jadi. Kalau backward style ni, kebanyakan lebih kiri atau kanan. Jadi itulah, sukan lompat tinggi ni sebenarnya adalah satu sukan yang sangat unik. Dan ianya sentiasa menjadi perhatian di mana-mana peringkat acara sekalipun, sama ada peringkat sekolah, daerah, negeri maupun di peringkat yang lebih tinggi. Jadi cikgu, peringkat yang tertinggilah cikgu pernah pergi. Saya difahamkan pernah ke Thailand. Ya, betul. Kejohanan Thailand Sports School, biasanya sekolah-sekolah sukan ni dia akan hantar pergi ke Thailand Sports School, lawan dengan 14 sekolah sukan di sana. So pencapaian di sana alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya memegang pingat emas kat sana bermula form 1 sehinggalah form 5. Tahniah. 5 kali berturut-turut pingat emas. Gold in the row lah ni kan kita katakan. Jadi ini dia Cikgu Puteri Liana, memang sangat hebat dalam sukan lompat tinggi. Jadi kepada murid-murid yang mungkin bercita-cita untuk meneruskan legasi yang ditinggalkan oleh Cikgu Puteri Liana, boleh dapatkan apa juga khidmat nasihat dalam usaha nak menjadi seorang jagoh lompat tinggi di peringkat sekolah dulu, kemudian boleh meneruskan di peringkat yang lebih tinggi. Rasanya kita nak berehat sekejap, cikgu. Kan? Kita nak berehat sekejap. Saya rasa saya nak tengok cikgu lompat lagi sekali, boleh? Tak apa, nanti kita try pujuk Cikgu Puteri. Saya rasa tak sesuailah Cikgu Puteri nak melompat. Mungkin anak didik Cikgu Puteri yang akan melakukan lompatan ataupun demo, cikgu. Mungkin saya pun boleh kembalikan zaman kegemilangan saya. Tengoklah macam mana kan dengan keadaan sekarang. Sesuai ke tak sesuai ni?
ketinggian tu boleh lepas, tapi mungkin faktor lain yang menghalang saya untuk melakukan demo seperti itu. Baik, kita berehat sekejap. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini tentunya dalam Didik TV Sukan KPM. Baiklah, fasa ni adalah fasa kegemaran saya, cikgu. Walaupun saya bukan lagi terlibat dalam sukan lompat tinggi, tetapi saya mengikuti perkembangan fasa lonjakan. Kita ada dua murid yang telah cikgu pilih. Jadi, okay, cikgu, persilakan dua murid hebat ini. Okey, saya mempersilakan Noh Ahli dengan Muhammad Khalis Afam. Okey. Wah, jalan semangat sikit. Okey. Jadi, inilah dua murid di bawah didikan cikgu. Ya, betul. Okey, cikgu, untuk fasa lonjakan, apakah yang kita nak perhalusi? Sini sikit, cikgu. Okey, apakah yang kita nak lihat dan apakah yang perlu mereka lakukan? Okey, di fasa ini, okey, kita nak lihat bagaimana murid-murid murid-murid ini melonjak, iaitu di mana untuk melonjak kita kena mementingkan, iaitu daripada tumit hingga ke hujung kaki hadapan. Okay. Maksudnya macam mana, cikgu? Mungkin Khalis dengan Noh boleh tunjuk. Okey, dari sini macam kita akan meloncak macam tu. Kedua-dua kaki melonjak ke? Satu kaki sahaja. Okay. Khalis, kaki mana? Awak kaki mana? Kanan. Kanan. Noh? Kanan. Kanan juga. Okey, okay, jom kita buat sama-sama, cikgu. Yes. Boleh? Okey. Oh, dia akan tolak kita punya badan, cikgu. Ya, betul. Kalau kita melonjak menggunakan kaki depan, kita cuma hanya menggunakan kekuatan di betis sahaja. Oh, okay. Kalau full, maknanya satu kaki kita. So kita dapat pergi lebih tinggi. Jauh. Jadi katakanlah teknik melonjak itu tidak dilakukan dengan sempurna, apakah ia akan berlaku? Okey, satu kecederaan. Okay. Yang kedua, kita tak dapat murid tak dapat bawa badan naik lebih tinggi. Dia ada limit di situ. Jadi dalam fasa lonjakan ini juga, cikgu, dalam kita nak memperbetulkan kita punya tumit tadi, hayunan juga memainkan peranan yang penting. Betul. Semasa melonjak, kaki kiri perlu hayun naik ke atas. Khalis dengan Noh, cuba buat. Sekali lagi. Macam tak kemas, ya. Tak apa, cikgu. Saya marah dia orang. Ini cantik. Yang ni cantik. Oh, maknanya kidney dan mengangkat, ya. Yes. Kita buat bersama-sama. Kita try. Alright. Satu, dua, tiga. Wah. Jadi cikgu, saya boleh lagi ikut lompat? Boleh. Cuba. Cikgu ni pandai ambil hati. Okey, cikgu, seterusnya. Tangan. Okey. Ini juga memainkan peranan dalam membantu lonjakan itu berlaku. Yes. Tangan adalah salah satu alat yang akan membantu badan naik. Kita minta Kali dengan Noh tunjuk sikit. Yes. Okey, satu, dua, tiga. Yes. Okey. Ada juga sikit. Agresif. Agresif sikit. Bila agresif, awak punya badan akan naik dengan laju juga. Okey. Kita cuba bersama-sama, cikgu, boleh? Okay. Satu, dua, tiga. Jadi cikgu, adakah apabila kita melonjak tangan kita tinggi lagi ke udara, adakah itu juga turut membantu lonjakan dia lebih baik? Betul. Dia sangat membantu supaya badan kita akan kekal di atas dan ambil masa yang lama untuk kita sementara melepasi palang. Palang. Jadi fasa lonjakan ini sangat penting, sangat teknikal dan perlu dilakukan secara berhati-hati dan dengan betul, cikgu. Betul. Ya? Yes, teknik yang jadi betul. Dah berapa lama Khalis dengan Noh ni menjalani latihan sebelum mereka bersedia untuk melakukan lompatan ini? Bermula bulan 3. Bulan 3 2020? 2022. Selepas PKP. Lepas PKP. Jadi adakah mereka sudah mempunyai pencapaian-pencapaian di peringkat sekolah ataupun daerah? Sudah. Ya, baru ni dapat mewakili daerah. Alhamdulillah. Dia ada pengalaman yang membolehkan dia melompat dengan baik. Okey, cikgu, satu soalan. Ini mungkin juga penonton-penonton mungkin akan bertanya soalan yang sama. Okey. Kebiasaannya dalam sukan lompat tinggi, faktor ketinggian itu memainkan peranan yang penting. Okey. Contoh seperti Noh, ketinggiannya kalau dalam sukan lompat tinggi, adakah sesuai? Adakah boleh dipolish? Adakah boleh
menjadi atlet yang baik dalam sukan lompat tinggi? Ya, boleh. Sebab okey, lompat tinggi bukan saja memandang pada ketinggian tapi juga strength pada kekuatan kaki khususnya. Kaki. Yes. Jadi latihan-latihan tertentu untuk menguatkan kaki adakah diperlukan? Ya, sangat diperlukan. Oh, okey. Jadi macam Khalis dengan Noh, dalam seminggu berapa kalikah mereka melakukan latihan kaki dan juga latihan di atas balapan? Okey, untuk di atas okey, untuk Khalis dengan Noh, okey, peruntukan training untuk mereka di sekolah saya buat 3 hari dalam seminggu. Okey, so mereka ni akan lompat di inilah di sekolah. Di sekolah dalam seminggu tu mungkin 2 kali dia orang akan buat lompatan. Okey, okey. Jadi adakah ketika di rumah anda juga melompat? Tidak eh? Oh, di rumah melompat juga? Oh, kita bawa-bawa sampai ke rumah cikgu eh. Lebih kepada skipping. Lebih kepada skipping. Okey, itu untuk membantu eh, untuk memahirkan dan memantapkan sekaligus memperkemaskan fasa lonjakan. Betul cikgu eh? Betul. Okey, alhamdulillah. Okay. Jadi apakah lagi faktor-faktor lain yang mungkin Cikgu Puteri boleh kongsikan khususnya di dalam fasa lonjakan ini? Yang paling penting selain daripada tangan, hayun apa semua adalah mental. Mental. Yeah. Sebab apa saya kata mental? Sebab sometimes budak murid-murid ni bila nak melompat je dia akan rasa gemetar. Bila gemetar, bila mental set, ish tak boleh ni, dia tak akan boleh lompat. Okay. So mental tu kena betulkan. Gemetar kena ada. Okay. Kalau terlalu overconfident takut langsung tak boleh lompat. Tak boleh lompat. Yes. Yeah. Jadi mental kena kawal dan kena jaga apa yang nak buat. Yakin dengan diri tu boleh buat. Dalam nak memperkemaskan mental strength lah kita kata dalam bahasa terma dalam sukan itu, bagaimana adakah latihan-latihan tertentu dilakukan untuk memperkemaskan kekuatan mental Khalis dan juga Noh? Kalau kalau melalui kalau saya lebih gemar bagi murid saya tengok video atlet-atlet negara macam mana dia lompat. Okay, so imajinasi. So bila dengan imajinasi ni mental akan set. Oh, dia lompat macam ni. So kita kena buat macam ni. So jadi kali sekarang okey. Okey, di bawah didikan Cikgu Puteri okey. Okey. Kita mengharapkan inilah dua murid di bawah didikan Cikgu Puteri agar satu hari nanti kita dapat melihat mereka menjadi atlet sukan lompat tinggi di negara kita. Tetapi ini fasa lonjakan baru. Ya. Baru fasa lonjakan, belum fasa lompatan lagi cikgu eh. Ya, InsyaAllah nanti kemudian kita akan tengok bagaimana Noh dan juga Khalis melompat. Cikgu, rasanya kita dah sampai di penghujung untuk fasa lonjakan. Okay. Kita ada dua lagi fasa, jadi kepada penonton di rumah, jangan ke mana-mana. Kita take a break sekejap boleh? Alright. Atau dalam bahasa Melayu, rehat sekejap. Okay. Kalau kita nak murid demo untuk boleh sebelum kita berehat. Yes. Sebelum kita berehat kita nak melihat bagaimana demo di dalam fasa lonjakan. Jadi Khalis dan Noh sila. Ambil tempat. Wah, dah macam ambil tempat di mana fasa penujuan awak dan tunjuk lonjakan. Okey, kita akan melihat cikgu ya. Ya, betul. Jadi kita akan mulakan dengan Khalis terlebih dulu. Ya, boleh. Okey. Lebih tinggi. Awak perlu lebih tinggi. Okey, lonjak kena bawa badan ke atas. Ayun tangan awak. Okey, Noh. Okey, Noh, silakan. Lompatan, bukan lompatan, fasa lonjakan yang pertama. Run. Yes, okey. Okey, Noh. Awak kena betulkan lagi ni. Macam mana awak punya teknik lonjakan? Daripada tumit pergi ke kaki hadapan. Okay. Boleh kita buat lagi satu kali kot, cikgu? Ya? Boleh. Oh, okey. Yes, okey, good. Right, next. Baik, Khalis. Serta kedua. Noh. Yes, okey, good. Alright. Terima kasih. Baik, itu dia demo yang telah dilakukan oleh Khalis dan juga Noh. Ada apa-apa pandangan dan juga komen daripada cikgu melalui demo yang dilakukan tadi? Okey, kalau dari segi teknik lonjakan tu kita mungkin perlu lebih training di fasa itu sebab sometimes dia betul, sometimes dia tergelincir sedikit ya. Betul. Jadi perlukan banyak lagi latihan, perlukan banyak lagi training. Ya? Betul. Okey cikgu, boleh kita berehat sekejap eh? Boleh. Matahari pun dah tegak atas kepala ni. Kita berehat sekejap yang ke mana-mana. Kembali lagi dalam Didik TV Sukan. KPM.
Baiklah, kita kembali dalam Didik TV Sukan KPM dan kita berada di fasa yang ketiga. Fasa yang akan menentukan sama ada seseorang murid itu melepasi ataupun tidak palang dalam sukan lompat tinggi. Ianya dinamakan sebagai fasa layangan. Ya, betul. Cikgu, adakah ini juga fasa kegemaran cikgu? Ya, dekat sinilah yang nak menentukan lepas atau tidak. Lepas atau tidak, rekod atau tidak cikgu, ya, rendah atau tinggi. Jadi boleh cikgu definisikan sedikit untuk fasa layangan ni? Okey, fasa layangan adalah fasa penerbangan seseorang atlet tu. Okay. Saya suka ayat penerbangan tu. Okey, sebab kita akan bawa badan berada di udara. Okey. So, fasa layangan ni benda yang penting adalah melonjak dan bawa badan naik ke atas. Badan untuk melepasi palang, ya? Ya, betul. Okey, cikgu. Okay. Rasanya kali ini kita cepat sedikitlah panggil anak-anak didik cikgu ni kan? Noh dan juga Khalis. Okay. Untuk menunjukkan kepada kita demo di dalam fasa layangan ini. Jadi, cikgu, silakan. Okey. Kita silakan Noh dan Muhammad Khalis. Kita ke sini, cikgu. Alright. Okey. Silakan, cikgu. Alright. Di fasa layangan ni, okey, semua sedia maklum di mana awak perlu membawa badan awak melepasi palang. Okey. Boleh tunjuk dekat cikgu satu demo? Okey, bermula dekat bahagian hujung. Okey, Khalis dulu. Yes, okey. Oh, jadi layangan itu juga akan ditentukan oleh kecondongan badan cikgu, eh? Ya, betul. Untuk membawa badan kita. Betul. Macam saya ni susah nak bawa juga cikgu ni. Kan? Boleh kalau kita cuba. Training. Okey. Baik, kita tengok Noh okay, bagaimana Noh. Terus. Berjayakah beliau melayangkan badannya? Oh, okay. Gitu. Okey. Alright. Kalau kita lihat di fasa layangan bila atlet bila murid tu masuk dia sendiri auto jadi take off dan tangan angkat badan terus nak condong secara fiziknya nanti ya, secara betul. Fiziknya otomatik badan tangan itu akan seiring untuk melakukan fasa layangan ini. Ya, betul. Macam tak puas je kita tengok lagi sekali cikgu. Boleh ya? Nak terus lompat pun. Oh, kita terus lompat cikgu. Ya. Okey, menarik. Boleh? Khalis okay. Dengan Noh. Khalis dengan Noh boleh? Boleh ya. Tempat awak. Penonton-penonton di rumah kita lihat fasa layangan ini mereka akan cuba menerbangkan badan dan melepasi palang. Okay. Ini adalah sukan lompat tinggi. Oh, mereka bermula di fasa yang pertama ya, hingga betul. Ke fasa yang ketiga. Okey, baik. Di permulaan. Okey. Cantik. Satu layangan yang cukup menarik. Ya, ya. Betul. Okay, silakan, Noh. Okey. Hebat ni kedua-duanya, cikgu. Ya. Kalau dilihat dekat situ, okey, masa penujuan tu kita tengok Noh dia lupa nak angkat tangan. Jadi bila lupa angkat tangan, kalau kita tengok layangan dia tu sedikit terbantut. Tak dapat naik sampai atas. Tak dapat tinggi. Ya. Jadi adakah Noh akan melakukan demo sekali lagi, cikgu? Sekali lagi, Noh. Sebagai tanda hukuman kerana anda tidak memberikan gambaran yang betul di dalam fasa layangan ini. Okey, kurang. Saya kurang. Macam perasanlah tangan dia tak ya, dia macam takut-takut nak naik. Okey, Noh sekali lagi angkat tinggi sikit tangan Noh, awak. Noh, tangan tu kena angkat semangat sikit. Hantar ke sukan lontar peluru nanti baru tahu. Baru tinggi tangan tu. Jadi tangan ya? Ya, tangan. Tangan di sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri Noh, perlu diangkat lebih tinggi. Silakan. Up. Yes. Okey, baru nampak. Ini kemas baru nampak ya. Okay. Kita tinggikan palang sikit. belum lagi. Ini baru latihan. Ini belum lagi competition ataupun pertandingan cikgu ya. Yeah, jadi betul. Faktor-faktor ini juga boleh kita lihat tadi dalam fasa yang pertama iaitu fasa penujuan, kemudian mereka bergerak ke fasa kedua, fasa lonjakan dan fasa lompatan. Apa yang paling saya dapat kesanlah sedikit cikgu ya? Pergerakan kaki dan badan ke atas memainkan peranan penting sebelum mereka melepasi palang di dalam fasa yang ketiga ini. Ya, betul. Sebab okey, kalau kaki tak dapat mengawal, kita takut yang di fasa layangan akan jadi terlalu cepat berlaku pendaratan. Jadi bila terlalu cepat berlaku pendaratan, kita risau palang tersentuh palang dan jatuh. Okay. Okay. Kita nak mengelakkan daripada batal. So kita perlukan fasa layangan yang lebih lama. Okay. Cikgu, kalau dilihat dari sudut fizikal, nampaknya sudah dikatakan okey.
Ya, bagaimana betul. Dengan peralatan-peralatan lain antaranya yang turut membantu adalah penggunaan kasut, cikgu. Ya, betul. Jadi adakah kasut yang bagaimana mungkin penonton di rumah ataupun ibu bapa yang sudah mencatat nota nampaknya? Ya. Apakah kasut ini juga memberikan peranan dalam sukan lompat tinggi? Okey, biasanya kita akan bagi cadangan untuk murid ini sediakan kasut kita panggil spike. Spike. Ya, untuk high jump kita ada spike yang apa? Spesifik untuk dia, iaitu spike yang di mana ada paku di hadapan dan paku di belakang. Oh, depan dan belakang. Ya. Dan di belakang tu saya difahamkan agak tebal sikit, cikgu. Ya, betul. Ya? Betul. Jadi bagi ibu bapa yang mungkin nak mendapatkan spike yang bersesuaian untuk anak-anak mereka dalam sukan lompat tinggi, pastikan ada paku di depan dan di belakang. Dan di bahagian belakang. Tapi kita tak cakap, kita tak kata yang spike paku di depan tu tak boleh digunakan. Masih boleh digunakan. Okey. Sebab kita perlukan spike supaya apa? Ada cengkaman sewaktu mereka berlari dan melonjak. Jadi kita dapat accuracy tu kan? Ya, betul. Jadi di dalam fasa layangan sangat penting seperti mana yang telah pun kita berbincang ataupun bertanya kepada Cikgu Putri adalah sangat penting untuk melakukan layangan ataupun penerbangan badan yang cukup kemas untuk melepasi palang dalam sukan lompat tinggi. Kerana dalam alun sukan lompat tinggi, palang inilah yang menjadi halangan kepada atlet. Lepas, berarti mereka akan pergi kepada ketinggian yang seterusnya, cikgu. Ya? Betul. Jadi, sepanjang pengalaman cikgu lah dalam sukan lompat tinggi, ya, berada di fasa layangan, apakah perkara yang paling sukar untuk dilakukan? Maklum saja bila kita berada di udara, kita harus menjadikan tubuh badan kita itu seolah-olah berbentuk J. Bermula dari fasa 1, dia berbentuk J. Jadi ya, apakah kesukaran yang paling utama ketika penerbangan itu dilakukan? Okey, kesukaran yang saya rasa bukanlah saya kata majoriti orang yang akan rasa susah di fasa layangan adalah nak maintainkan badan di atas palang. Sometimes kan kalau kita terlalu cepat jatuh, takut jatuh atas palang. Jadi macam mana kita nak terapung di atas tu? So dekat fasa itulah yang sangat penting, sebab apa? Kita nak tahu macam mana kita nak kawal kepala kita, badan kita, bila kita nak jatuh waktu tu. Untuk mengapungkan tu, cikgu, ada tak tip-tip tertentulah mungkin ibu bapa atau pemurid yang sedang menonton kita ketika ini? Okey, untuk apungkan badan tu jangan terlalu cepat menunduk. Maksudnya bila di atas palang jangan terus tunduk. Bila terus tunduk badan kita straightly akan jatuh ke bawah. Okey. So waktu layangan tu enjoy. Maksudnya macam kita feel dia punya layar. Dia seolah-olah kalau saya lihat video-video dalam sukan lompat tinggi, kita berada pada kedudukan 45 darjah. Ya, betul. Ataupun 90 sebenarnya kan? Ya. Kita berada tegak, kemudian barulah kita condongkan sikit kepala betul. Kita. Kan? Betul, betul. Oh, okay. Itu akan menentukan. Itulah faktor untuk kita apungkan sikit badan kita sebelum kita membuat pendaratan. Betul. Jadi penerbangan itu maksud cikgu tadi, saya tambah sikit, adalah ketika membuat layangan itu tadi, ya, terbang ke udara. Kemudian apungkan sedikit badan dengan teknik yang betul. Ya. Kemudian mendarat dengan baik di atas tilam. Jadi pada murid-murid ataupun ibu bapa yang mungkin sudah pun mengenal pasti minat anak-anak, juga dalam sukan lompat tinggi ini perlu dielak beberapa perkara untuk daripada berlaku kecederaan. Mungkin cikgu boleh memberikan sedikit pandangan dan pendapat. Okey, dalam lompat tinggi ini untuk mengelakkan kecederaan, simple saja, kita kena pastikan that kita punya badan dalam keadaan ready. Contoh kalau macam di fasa layangan, kena tahu badan kita ready untuk landing atau tidak, sebab kita takut kalau tak ready murid akan jatuh di atas palang. So bila palang kena di bahagian belakang, takut terjadinya kecederaan di bahagian belakang. Ya, betul. Oh. Terutama sekali pingganglah. Betul, betul. Bila kecederaan kat pinggang ni agak bahayalah kalau ikutkan. Jadi kepada ibu bapa dan murid, kalau dah ambil nota, jika anda berada di lapangan dalam sukan lompat tinggi, sama ada di mana-mana pun anda berada di sekolah, berhati-hati seperti mana yang dikatakan oleh Cikgu Putri. Cikgu, kita berehat sekali lagi, cikgu. Okay. Ya, kita berehat sekali lagi. Mungkin lepas ini kita nak tengok Cikgu Putri pula yang membuat layangan. Bagaimana? Berani, cikgu? Okey, berehat sekejap. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi tentunya di Sukan Didik TV KPM. Baiklah, bertemu lagi dalam Sukan Didik TV KPM. Dan bersama dengan saya,
Cikgu Putri yang juga merupakan bekas atlet sukan lompat tinggi. Okey, kita dah pun melihat ketiga fasa yang membabitkan komponen-komponen penting di dalam sukan lompat tinggi. Dan kita sedang berada di fasa yang keempat, fasa pendaratan. Kita dah pun melepasi palang dengan demo yang ditunjukkan oleh Adik Noh dan juga Khalis. Dan sekarang kita berada di fasa pendaratan, fasa yang akan menentukan sama ada kecederaan berlaku ataupun tidak. Itu pandangan saya, cikgu. Betul. Bagaimana pandangan cikgu? Okey. Fasa pendaratan adalah fasa akhir di mana nak menentukan sama ada dia lepas, lulus cemerlang ataupun perlu mengulangi. Kerana itulah di dalam sukan lompat tinggi diberikan peluang sehingga tiga kali, cikgu, ya. Betul. Oh, okey, baik. Jadi kalau tidak berjaya di pusingan pertama, masih mempunyai dua lagi pusingan untuk dilepasi. Betul. Jadi fasa pendaratan ini sebenarnya, cikgu, berbanding tiga fasa yang terawal adalah fasa yang cukup penting. Betul. Tetapi fasa pendaratan ini, apakah komponen yang paling penting perlu diberikan penekanan? Okey, fasa pendaratan ini adalah di mana bahagian badan yang perlu mendarat terlebih dahulu. Okey. Kenapa kita tekankan bahagian di belakang pelikat ataupun bahu yang mendarat terlebih dahulu? Kerana jika murid jatuh mendatar, maksudnya seluruh badan, so jadi di fasa layangan tu akan jadi terlalu pendek. So tak adalah layangan tu, tak ada apungan tu. So bila murid mendarat menggunakan bahu, jadi fasa layangan tu akan menjadi lengkungan yang cantik. So budak akan jatuh dengan cantiklah. So nak anggota badan yang nak menyentuh palang tu tipislah. Jadi dapat dilepasi dengan begitu sempurna. Ya, dan betul. Itu juga akan menentukan fasa pendaratan. Jadi kebiasaannya lah, cikgu, saja mungkin ibu bapa ataupun murid juga ingin bertanya, pendaratan itu kebiasaannya sesuai di mana? Di bahagian tengah, kiri ataupun mengikut dari arah manakah fasa penunjuan itu berlaku? Okey, pendaratan itu lebih baik di tengah-tengah bahagian tilam. Okey, untuk mengelakkan, okey, kalau terlalu hujung kita takut dia tersasar, melayang ke atas track. Sebab pernah berlaku perkara itu. Okey, untuk mengelakkan jatuh di atas track, untuk mengelakkan kecederaan, murid perlu bermula di fasa penujuan dengan betul. Bila lonjak, fly, dia akan fly di tengah-tengah. So dia akan jatuh di tempat yang betul lah. Jadi kecederaan pun dapat dielakkan sekaligus. Okey, cikgu, kita nak lihatlah apakah perkembangan yang telah ditunjukkan oleh Noh dan juga Khalis selepas mereka melalui ketiga-tiga fasa. Betul. Dan ini adalah fasa pendaratan, fasa yang cukup penting. Jadi kita boleh lihat lengkap sudahlah ya untuk asas sukan lompat tinggi ini yang telah pun kita lihat dilakukan oleh dua murid di bawah didikan Cikgu Putri, iaitu Noh dan juga Khalis. Mungkin ada sedikitlah, cikgu, sebelum kita memberikan laluan demo ini kepada Khalis dan juga Noh, apakah lagi faktor-faktor lain yang perlu dititik beratkan, yang perlu dititik beratkan oleh murid-murid dalam sukan lompat tinggi ini khususnya? Okey, perkara yang perlu dititik beratkan adalah, okey, murid ni dia kena tahu apa yang dia nak buat. Ada matlamatlah dia. Yes, betul. Sebab kalau dia sekadar datang dan nak lompat, mungkin dia akan tersasar. Okey, dalam lompat tinggi ni, kalau saya mementingkan imajinasi. Saya suka imagine apa saya nak buat. Macam mana saya nak lompat? Macam mana saya nak take off? Macam mana saya nak mendarat? Sebab bila benda tu ada dalam set di kepala, saya mungkin akan dapat buat dengan lebih baik. Jadi cikgu, adakah ini merujuk kepada permulaan sebelum fasa penujuan itu berlaku? Kebiasaannya kita tengok atlet kan, dia akan mengambil mungkin 5 ke 7 saat barangkali. Betul. Ya, mereka akan, adakah itu yang dikatakan cikgu berimajinasi? Betul. Bagaimana nak melakukan lompatan? Betul. Wah, menarik cikgu ya. Sebab kita akan feel apa yang kita nak buat. So bila kita dah feel, bila kita dah mula berlari, kita mula di fasa penujuan tu, kita akan ada confident di mana. Okey, sampai dekat kepala ni biasanya kita akan set. Okey, jump. Ya. Sebab ini berkaitan dengan subconscious mind, cikgu kan? Ya, betul. Pemikiran separuh sedar itu bagaimana kita berimajinasi, dia akan terjemahkan dalam bentuk realiti. Dalam masa yang sama kita akan lupa yang kita ni kita takut nak melepasi palang. Ya. Yes. Bila kita ada imajinasi ni, kalau saya lah kan,
kita akan, saya akan lupa perasaan takut tu. Ya, betul. Itu juga salah satu cara untuk mengelak daripada gebentar dan mengelak daripada melakukan lebih banyak kesilapan di dalam fasa-fasa yang telah pun diterangkan oleh Cikgu Puteri. Fasa pertama iaitu fasa penujuan. Fasa kedua adalah fasa lonjakan. Yang ketiga adalah layangan, fasa layangan. Kemudian fasa pendaratan. Okey, Cikgu. Rasanya kita pun dah hampir satu jam juga ni. Okay. Kita berada di lapangan bersama dengan Noh dan juga Khalis dalam sukan lompat tinggi. Dan mungkin penonton-penonton juga nak melihat apakah result ataupun keputusan yang telah dicapai oleh kedua-dua murid ini. Nanti selepas mereka melakukan demo, mungkin Cikgu Puteri akan memberikan markah. Dalam 10, berapakah markah yang telah berjaya dikumpul oleh Noh dan juga Khalis. Ada macam pertandingan pula, Cikgu, kan? Tapi mungkin itu adalah antara indikator-indikator. Sebab pemarkahan ini ataupun reward adalah salah satu bahagian motivasi, inspirasi untuk Noh dan juga Khalis bergerak lebih maju dalam sukan lompat tinggi. Cikgu, rasanya elok kalau kita melihat demo secara penuh, eh? Ya, betul. Dari fasa pertama hinggalah ke fasa yang keempat. Jadi silakan Cikgu, kita berada di tepi sikit kerana kita tidak diperlukan dalam lompat ini, ya. Okey Cikgu, kita dah bersedia untuk demo sepenuhnya membabitkan keempat fasa. Silakan Cikgu. Okey. Alright, kita lihat Khalis untuk menunjukkan demo lompatan. Dipersilakan. Alright. Boleh pergi lagi tinggi sikit ni palang ni. Betul. Boleh kalau ikutkan. No? Dah bersedia? Okey, dipersilakan. Okey. Tapi terkadang kala nampak Noh ni macam santai, tetapi dia mempunyai bakat yang agak luar biasa pada saya. Ya, betul. Dia bijak mengawal ketika di fasa lompatan pada saya lah, Cikgu. Kalau dilihat Noh ni, dia lompat ikut mood. Okay. Sometimes dia lompat dengan baik. Sometimes dia mungkin dia tak fokus betul-betul, sebab tu dia punya larian tu agak tersasar sikit. Bolehkah kita melihat fasa yang kedua? Kerana fasa ini kita memerlukan cikgu untuk membuat kesimpulan. Okey. Boleh cikgu, ya? Boleh. Jadi nak Khalis dulu ke atau Noh dulu nak bermula? Okey. Lompat seperti biasa. Lompat seperti biasa. Silakan, Noh. Yang paling baik. Bersemangat dan kuat. Okey. Khalis. Okey. Tepukan untuk Noh dan juga Khalis. Dan pada pandangan saya ataupun pemerhatian saya, itu adalah antara lompatan-lompatan yang menarik dan baik ditunjukkan oleh Noh dan juga Khalis. Jadi, Cikgu Puteri, kesimpulan yang boleh Cikgu rangkumkan berdasarkan kepada empat-empat fasa, keempat-empat fasa yang telah dilalui oleh Noh dan juga Khalis. Okey, kalau dilihat, okey, banyak lagi benda yang perlu diubah. Okey, contohnya, okey, kalau kita tengok daripada Noh Adli, mungkin dia perlu ubah dia punya run up. Okey, larian dia di fasa penujuan. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat dia punya lonjakan terlalu jauh. Okey. Jadi bila terlalu jauh, kita takut efek dia melanggar palang. Untuk Khalis, bagi saya daripada fasa larian dengan lonjakan sangat bagus, cuma di layangan dia terlalu cepat. Di layangan cepat. Perlu diperbaikilah dalam latihan-latihan. Okey, kalau pendaratan dua-dua pun saya rasa pendaratan yang bagus. Bagus, cantik. Di bahagian tengah mereka jatuh, eh? Ya, betul, di layangan tu. Okey, baik. Sebelum kita berpisah, elok juga cikgu kalau kita panggil Noh dan juga Khalis untuk bersama-sama dengan kita. Inilah dia dua murid di bawah didikan. Silakan, Noh dan juga Khalis. Dua murid di bawah didikan Cikgu Puteri yang kita doakan dan kita harapkan akan menjadi atlet yang hebat di negara kita. Jadi cikgu, ada sedikit pandangan dan pendapat untuk kedua-dua murid cikgu? Okey, Noh dengan Adli, insyaAllah awak boleh berjaya dengan berbekalkan semangat dan usaha awak. Okey, lompat tinggi ni satu je, continue. Kalau awak berhenti separuh jalan, memang awak takkan dapat capai apa yang awak nak. Okey, so maknanya awak kena continue untuk lebih berjaya. Jadi terjadilah seperti saya. Terjadilah juga seperti cikgu. Tapi hari ini cikgu dah menyumbang
kepada Sukan Negara sebagai seorang pendidik dan juga jurulatih dalam sukan lompat tinggi. Terima kasih, Cikgu Puteri. Terima kasih juga kepada Khalis dan juga Noh kerana sudi untuk melakukan demo. Pendat juga tu. Ya? Baik, insyaAllah. Sampai kita jumpa dan jumpa lagi. Jangan lupa, always be a champion. Jumpa lagi dalam Sukan Didik TV, KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPM.